Ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada malam ini kita akan bersama kuliah maghrib bersama Ustaz Kamaluddin. Insyaallah Ustaz, sedia Ustaz? Ya, insyaAllah. Ustaz? Ya, saya. Boleh mula Sedia sekarang Ustaz? ya. Baik. Boleh, insyaAllah. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara muslimin, muslimat, hadirin, hadiran, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, para penonton yang dihormati lagi dikasih sekalian. Syukur Alhamdulillah, ya pada malam ini kita dapat bersama secara tidak langsung di alam maya. Walaupun kita tidak bertemu secara fizikal, tetapi Alhamdulillah kita dapat bertemu di alam maya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, diredai dan dirahmati oleh Allah. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, para pendengar yang dihormati lagi dikasih sekalian, kita masih lagi berada dalam bulan Muharram. Ya, seperti mana yang telah kita ketahui, bulan Muharram ini adalah bulan permulaan hijrah Nabi SAW daripada bumi Makkatul Mukarramah ke bumi Madinatul Munawwarah. Ya, walaupun ketika Nabi sampai belum ada lagi tahun hijrah, ya belum ada lagi kalender hijrah dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Baik, kita bukan nak membicarakan tentang tarikh, tetapi kita nak membicarakan tentang hijrah. Baik, bila merujuk di dalam Al-Quran, ya dalam suratul Baqarah, seperti mana yang telah kita ketahui, surah Al-Baqarah di dalam Al-Quran adalah surah yang kedua, ya sesudah daripada surah Al-Fatihah. Al-Quran ada 114 surah, ada 30 juz, 6,236 ayat. Ini barangkali kita sedia maklum. Baik, mengikut susunan Al-Quran, bila kita perhatikan, mengikut perbahasan para ulama usul tafsir. Pertama surah Al-Fatihah, kedua surah Al-Baqarah, ketiga surah Al-Imran, kemudian surah An-Nisa, begitulah seterusnya. Itu mengikut susunan di dalam Al-Quran. Tetapi bila kita memerhatikan secara detail, ya mengikut perbahasan para ulama tafsir, walaupun surah Al-Baqarah ini bukan surah yang kedua yang Allah turunkan, dia hanya sekadar mengikut susunan Al-Quran, surah yang kedua sesudah surah Al-Fatihah daripada 114 surah. Nah, kembali kepada turunnya surah Al-Baqarah ini mengikut perbahasan para ulama, ya yang mencari pendetailannya adalah surah yang ke-87. Ya, kan Al-Quran ini dia turun peringkat awal di Makkatul Mukarramah. Ya, banyak ayat yang turun di Makkah kemudian turun di Madinah. Ayat yang turun di Mekah ni maksudnya ketika Nabi diberi utusan wahyu, dilabel oleh Allah sebagai utusannya. Ya, bila Nabi mendapat gelaran Rasulullah, utusan daripada Allah, ketika berusia 40, masuk ke 41 tahun, Allah turunkan ayat demi ayat, ayat demi ayat. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah dinamakan Makiyah. Baik, kita bukan nak bicara bab itu. Nah, kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah berhijrah ke bumi Madinah. Ya, diperintahkan agar meninggalkan bumi Mekah buat sementara waktu. Ya, walaupun Nabi agak berat sebab Nabi lahir di Mekah, ahli keluarganya ya berada di Mekah. Nabi sangat mengasihi mencintai bumi Mekah. Tapi apakan daya perintah daripada Allah, hendaklah didahulukan perintah Allah. Ya, berbanding dengan kehendak diri sendiri. Baik, kemudian bila Nabi berhijrah ke Madinah, ayat-ayat yang turun di Madinah maka dinamakan Madaniyah. Ya. Nah, di antara ayat-ayat yang turun di Madinah adalah surah Al-Baqarah. Baik, tadi kita telah pun membicarakan Al-Quran ini 6,236 ayat. Ada 114 surah. Mengikut turutan turunnya ayat surah Al-Baqarah ni,
adalah surah yang ke-87. Ya, surah yang ke-87 daripada 114 surah diturun. Baik, bermaksud surah yang pertama kita sedia maklum, kita telah pelajari surah Al-Alaq ayat 1 sehingga ayat yang kelima. Kemudian surah Al-Qalam, surah yang ketiga Al-Muzammil, yang keempat Al-Mudathir, yang kelima Al-Fatihah, kemudian selanjutnya ke-6, ke-7, ke-8 sampai surah yang ke-87 adalah Al-Baqarah. Baik, surah Al-Baqarah ni bila kita rujuk dalam hadis memiliki kelebihan yang tertentu bagi mereka yang membaca, memahami kemudian mengamalkannya. Ya, kan Nabi sebut siapa yang baca surah Al-Baqarah di mana ia berada, contohnya kita berada di rumah, maka rumah itu tidak akan dihampiri, tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ya. Baik, kita tinggal baca dulu. Kita nak memilih ayat yang ke-218. Ya, surah Al-Baqarah juzuk yang kedua ayat 218. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Baik, ayat tersebut bila kita perhatikan, ada tiga golongan manusia yang mendapat rahmat. Ya, rahmat ni maksudnya kasih sayang daripada Allah. Berbahagia, selamat sejahtera kehidupan dunia, bahkan besok di hari akhirat selepas dia wafat. Baik, siapakah tiga golongan manusia yang mendapat rahmat Allah? Pertama, Allah sebut tadi, orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berhijrah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, tiga golongan ini mendapat rahmat. Baik, kembali kepada orang yang beriman, the first of word. Siapakah orang yang beriman? Iman ni maksudnya keyakinan, kepercayaan bentuk dalaman. Ya, oleh kerana keyakinan, kepercayaan bentuk dalaman, dia boleh mengerjakan, melaksanakan perintah Allah. Walaupun pada zahirnya perintah Allah ni agak berat, tapi oleh kerana ada satu keyakinan dalam diri dia. Ya, contohnya Allah memerintahkan kita solat sehari semalam yang wajib 5 waktu. Walaupun agak sukar dia nak solat subuh, ya, dia terpaksa bermujahadah dengan hawa nafsu. Ya, bermaksud katalah contoh dia tidur agak lewat. Pukul 12, pukul 1, 2 pagi dia tidur. Sudah tentu amat sukar ya, dia nak solat waktu subuh. Nah, bermaksud dia terpaksa, dia memaksakan dirinya ya untuk bangun pada waktu subuh kemudian mengerjakan kewajipan. Ya, berat kata kalau dia dengar suara azan tu, as-salatu khairu minan naum, dia tak bangkit, dia tak bangun, dia semacam susah hati. Ya, pasal apa? Dia tahu solat subuh salah satu di antara solat yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah. Ya, bagi mereka yang meninggalkan solat dengan sahaja, sangat kufur. Ya, dalam Quran, dalam surah Al-Mudathir, Allah akan sebut, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Mereka bertanya, apakah yang menjadi penyebab kamu masuk neraka Saqar? Lalu mereka pun jawab, kerana kami dahulu kami tidak mengerjakan solat. Nah, kembali kepada keimanan, keyakinan tadi, bila dia dah yakin, oh, solat fardu hukumnya wajib. Ya, berapa banyak bilangan waktu yang wajib? Ada 5 waktu. Ya, sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, kemudian isyak. Nah, walaupun sepenat mana sekalipun, seletih mana sekalipun, apapun keadaan dirinya, dia tetap menyaut seruan Allah. Bila dia tak mendirikan dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan sempurna akal pemikiran, oleh kerana iman dah meresap dalam hati, dalam jiwanya, dia rasa macam susah hati. Ya, cuba kita yang beriman ni, yang dah ada satu keyakinan, yang jitu, yang mantap kepada Allah, kita akan selesa. Ya, meninggalkan solat fardu dia buat-buat tak tahu sahaja. Masuk dah waktu zuhur, pukul 1.20.
ya, tapi kita buat tak tahu sampai waktu kita mesti menggelisah. Mesti dalam hati kita, ya Allah Akbar, aku ni beriman ke tidak? Aku yakin ke atau sebaliknya dengan pembalasan Allah? Nah, bermaksud kita nak ceritanya, keimanan ini bentuk dalaman. Bila kita dah yakin, tidak boleh diganggu-gugat oleh sesiapa pun. Bahkan kalau ada orang mentasykikkan, meragukan kat kita, maaf, apalah rajin sangat kamu solat, solat fardu, lepas tu solat-solat nawafil sunat. Ya, kan kita ni dengan Allah, Allah tu kan maha pengampun, pengasih, penyayang. Nantilah, agak-agak kita dah tua, kita boleh bertobat, kita boleh minta ampun kat dia. Kan Allah itu ghafur, Allah itu rahim. Ya, sangat-sangat pengampun, sangat-sangat pengasih. Nah, bermaksud kalau ada orang yang mentasyrikkan begitu, timbul perasaan marah dalam diri kita. Kita mungkin akan jawab kat dia, maaf, saya nak bertanya kat diri kamu. Kamu ni beriman tak kat Allah? Ya, pasal apa kamu kata kat aku ni, buat apa kita nak berpenat lelah solat? Nanti dah tua-tua, bolehlah kita solat. Bolehlah kita minta ampun kat Allah. Kita akan kata kat dia, maaf, kamu ni beriman ke tidak? Perasaan marah tu mesti ada. Ya. Bermaksud nak ceritanya, iman ni keyakinan, kepercayaan. Sebab itu kita perhatikan dalam hadis, ketika mana malaikat Jibril alaihissalam menyerupai manusia, ya, berpakaian serba putih, rambut hitam, disebut dalam hadis rambut hitam, kemudian pakaian kemas, ya, tak berdebu, ketika mendatangi Nabi, duduk lutut bertemu lutut Nabi ketika itu Nabi sedang berkuliah, ya, sedang mengajar kepada para sahabatnya, lutut bertemu lutut. Kan permulaan tu ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia, fa akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang Islam. Nabi pun jawab satu per satu, seperti mana yang kita sedia maklum, ada 5 perkara Islam. Ya, ya. Kemudian dah selesai Nabi jawab, ditanya lagi kat Nabi, fa akhbirni anil iman, coba terangkan kepadaku tentang iman. Kan Nabi jawab 6 perkara. Keenam-enam perkara ini semuanya gaib. Ya, antuk minabillah, kamu beriman kepada Allah gaib. Kemudian wa malaikatihi, mengimani, meyakini kepada para malaikat juga gaib. Kemudian wa kutubihi, ya, pada kitab, yakni Al-Quran. Ya, cerita di dalam Al-Quran, cerita tentang perkara-perkara gaibiat, syurga, neraka, dosa, pahala, ya, pembalasan, itu semuanya perkara gaibiat. Kemudian yang keempat, warusulih, mengimani, meyakini tentang rasul-rasul. Ya, bermula daripada Nabi Adam, berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, wal yaumil akhir, mengimani, meyakini hari akhirat. Ya, kemudian yang keenam, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Kamu mengimani tentang qada. Ya, ketentuan daripada Allah, khairihi wa syarrihi. Ya, sesuatu yang baik daripadanya begitu juga sesuatu yang buruk yang tidak kamu sukai, tapi berlaku juga, itu kehendak Allah. Nah, bermaksud yang 6 perkara tadi, mengimani Allah, meyakini malaikat, kitabnya, kemudian kepada hari akhirat. Ya, mengimani Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, kemudian pada hari akhirat, mengimani qadar, 6 perkara ini semua baik. Nak menceritakan orang yang beriman adalah orang yang meyakini bentuk dalaman. Pasal apa dalam ayat tadi Allah sebut iman dulu, kemudian baru walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah yang kedua. Pasal bila kita dah yakin, dah percaya, mudah kita mengerjakan, melaksanakan perintah Allah. Ya, mudah kita meninggalkan segala tegahan dan larangan Allah. Baik. Perintah Allah ni mudah je, ada dua. Satu yang wajib, satu lagi yang sunat. Walaupun dari segi hukum berbeza, yang wajib mesti buat. Yang sunat ni ada pilihan, choice. Walaupun demikian, buat lebih aula daripada meninggalkan mengikut kadar kemampuan. Ya, tak dapat kita buat secara keseluruhan, jangan pula meninggalkan sebahagian daripadanya. Ya, ada kaidah usul fiqh menyebut, tak dapat secara keseluruhan, la yutraku ba'dah, jangan pula kamu meninggalkan sebahagian daripadanya.
Ya, contohnya qiyamul lail Nabi selalu buat 11 atau 13 rakaat, maka memadailah kalau kita tak berkemampuan, cukup sekadar 2 rakaat satu salam. Ya. Baik. Bermaksud perintah Allah ni yang perlu kita buat dua, yang wajib tak dapat tidak, yang sunat buat mengikut kadar kemampuan. Nah, demikian juga yang ditegah, yang dilarang. Yang ditegah, dilarang juga ada dua. Satu haram, satu lagi makruh. Walaupun hukum berbeza, haram ni mesti tinggal. Yang makruh ni, walaupun kalau kita buat, kita kerjakan tidak berdosa, tetapi ada lebih baik aula afdal meninggalkan. Ya, untuk mendapat kualiti iman yang sempurna. Nah, ala kulli hal, yang wajib buat, yang sunat diperbanyakkan mengikut kadar kemampuan, yang haram kita tinggalkan, yang makruh kita jauhkan. Ya, untuk mendapat kesempurnaan iman tadi. Baik. Bermaksud perkara ini tidak akan terlaksana, tidak akan dapat dilakukan oleh seseorang melainkan ada keimanan, keyakinan bentuk dalaman terlebih dahulu. Pasal apa mudah kita buat perintah Allah? Mengapa kita mudah meninggalkan tegahnya? Sebab ada satu keyakinan. Oh, kalau aku buat perkara ni, hukumnya berdosa. Walaupun di dunia tak ada siapa yang melihat, mengetahui, tidak ada siapa yang boleh menghukum diriku sebab aku berkedudukan, berjawatan besar, berpangkat. Tetapi kita kena ingat bahawa besok di hari akhirat, maaf, Allah tidak mengira siapa pun diri kamu. Raja, menteri, wakil rakyat, berkedudukan, berpangkat besar, berjawatan dan seumpamanya. Ya. Bermaksud pasal apa kita mudah meninggalkan tegahan larangan Allah sebab ada iman, keyakinan. Nah, begitulah sebaliknya sebab kita boleh buat perintah Allah. Walaupun perintah itu pada zahir macam berat. Ya, contohnya puasa dalam bulan Ramadan 29 atau 30 hari setiap tahun. Ya, pasal apa kita boleh buat? Bermula imsak daripada waktu subuh. Azan subuh, la ilaha illallah, stop makan. Ya, pasal apa kita boleh buat? Sampai bila kita boleh makan dan minum setelah kita berhenti seketika waktu azan subuh tadi, azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kita boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walaupun ketika itu kita penat, kita letih, panas terik. Contoh, ya. Bermaksud walaupun kita penat, kita letih, lapar, dahaga dan seumpamanya, tapi kita boleh buat. Pasal apa kita boleh buat? Sebab ada keimanan. Baik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kata di Allah, kemudian orang-orang yang berhijrah. Apa maksud berhijrah? Hijrah ni, kalau kita lihat dari sudut logawiyah, maksudnya atarku. Ya, meninggalkan ataupun berpindah. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Dalilul Falihin karangan Syekh Muhammad Allan, yang dikatakan hijrah itu dari sudut istilah ataupun syarak, mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Ya, memisahkan satu tempat di mana kamu berada, tempat itu banyak kekufuran yang berlaku, ila daril Islam, kepada suatu tempat yang akan berlaku keislaman di sana. Maksudnya, yang dikatakan hijrah dari sudut hijrah ni, kita pindah satu tempat yang banyak berlaku kekufuran, sehingga kekufuran itu hilang, kita pindah satu tempat yang barangkali boleh memerdekakan. Ya, jiwa, raga kita membebaskan dari sudut fizikal, luaran. Ya. Nah, bermaksud perkara ini sudah pun terlaksana ketika mana Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kemudian masa di Madinah, Nabi sudah mendaulatkan negara Islam. Ringkas-ringkasnya, Nabi kembali semula ke Mekah pada tahun yang ke-8 hijrah. Nah, sebab itu setelah Nabi kembali ke Mekah pada tahun yang ke-8 hijrah dalam peristiwa Fathu Makkah, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, merujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan, kata di Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun ila akhiril hadis. Tidak ada hijrah lagi sesudah pembukaan kota Mekah. Yang ada hanya jihad dan juga niat. Ya.
apa maksud daripada perkataan Nabi tadi, tidak ada hijrah sesudah pembukaan kota Mekah sebab kota Mekah dah dikuasai oleh Islam. Walaupun di sana terdapat ya keperbagaian agama yang berada di bumi Mekah, tapi Islam dah menguasai. Ya, penganut-penganut lain bebas mengamalkan agama mereka, adat budaya mereka, tetapi maaf, Islam yang mengawal mereka. Ya, Islam dah menguasai. Nah, bermaksud bila Islam dah menguasai, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah sesudah pembukaan kota Mekah. Mekah Islam berada di atas. Ya. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut al-Islam yu'la wa la yu'la alai. Islam tu di atas, tak ada siapa yang boleh meninggikan kepada Islam. Ya, Islam yang memerintah, Islam yang menguasai. Nah, selanjutnya dalam hadis tu Nabi sebut walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada hanya jihad dan juga niat. Maksudnya pertama jihad ni konsepnya luas. Ya, contohnya kita menuntut ilmu, kita pun berjihad, mujahadatun nafs, malas nak ke masjid, ke surau, tempat-tempat yang menyebarkan ilmu agama Allah. Ya, contohnya di dewan, di rumah sahabat kita, kita pergi untuk menuntut ilmu, itu maksudnya jihad. Nah, kita menziarahi orang yang sakit, menghantar jenazah ke kuburan, itu semua jihad dari sudut fizikal. Kemudian di samping perbuatan zahiriah yang baik, ziarah ibu ayah, ya adik beradik, sahabat, anda, rakan, taulan, itu juga jihad. Waniyatun, niat juga perlu diperbaharui. Niat perlu diperbetulkan, perlu diikhlaskan. Apa sahaja kebaikan-kebajikan pada sudut zahiriah kaitannya dengan niat, kaitannya dengan hati. Nah, tidak sempurna zahir buat baik tapi tidak diiringi dengan keikhlasan dalaman. Sebab itu digandingkan oleh Nabi walakin jihadun wa niyatun, perbuatan zahir. Mujahadatun nafsi, sesuatu yang baik yang kamu lakukan hendaklah disertai dengan niat, niat yang ikhlas. Ya. Dalam surah Al-Bayyinah juzuk yang ke-30 ayat yang ke-5. Allah kan berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidak diperintah kepada mereka tatkala beribadah melainkan liya'budullaha mukhlishin lahuddin, ikhlas baginya, bagi Allah akan agama. Agama ni satu agama yang perlu kita taati, agama samawi. Agama adalah agama Allah yang perlu kita patuhi, perlu kita taati untuk mendapat kebahagiaan, kebaikan, kesejahteraan dunia dan akhirat kelak. Nah, bermaksud bila kita mentaati agama Allah, suruhan Allah, ibadah dalam agama tersebut perlu diperbetulkan nawa itu, hati kita. Ya, bermaksud hati kita kena ikhlas. Ikhlas ni tidak dicampur melainkan hanya semata-mata kerana Allah. Ya, bermaksud bila kita buat kebaikan, kebajikan kita dengan Allah, amal ibadah, amal soleh, kita sesama makhluk, wang miskin, wang susah, kita bantu mereka, nawa itu kita mesti ikhlas kerana Allah. Baik. Kemudian yang terakhir Nabi sebut ayat Al-Quran, Allah berfirman wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah. Kemudian yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah ni, skop jihad itu luas. Ya, fi sabilillah tadi dah diuraikan sebahagian daripadanya, orang yang hidupnya pergi ke satu tempat ke satu tempat untuk menuntut ilmu, maka perjalanan dia anggap fi sabilillah. Ya, contohnya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kan Nabi sebut dalam hadis man kharaja min baitih, barang siapa yang keluar daripada rumahnya, apa tujuannya? Fi talabil ilmi, dia nak menuntut ilmu. Ya, tujuan kita menuntut ilmu ni ada dua, perbahasan para ulama ahlul hadis. Apa dia tujuan menuntut ilmu? Pertama, kita nak menghilangkan jahil yang ada pada diri kita. Dengan sebab ilmu lah kita jadi mulia, sebab ilmu lah kita jadi orang yang mulia di sisi Allah.
Ya, begitu juga di sisi masyarakat, kita dihormati, disegani, dengan sebab ilmu kita menghilangkan kejahilan. Ya, aku menuntut ilmu ini nak menghilangkan kejahilan, daripada tak tahu kita jadi tahu. Kita tak tahu hukum ni apa ya, hukum ni, oh kita jadi tahu hukumnya, oh halal, oh haram, oh ini perkara yang diperintah, ini perkara yang ditegak, oh baru kita tahu syurga macam ni, neraka macam ni. Ya, apa yang Allah redha bagian-bagian, apa yang Allah murka bagian-bagian. Bagaimana boleh kita tahu? Kerana ilmu. Nah, bermaksud kita nak membahas, nak menghuraikan tadi, orang yang keluar daripada rumahnya kerana menuntut ilmu, dia dalam keadaan fisabilillah. Ya, tujuan kita menuntut ilmu tadi, pertama nak menghilangkan kejahilan pada diri, kemudian yang kedua nak beramal dengan apa yang telah kita ketahui kita dulu. Nah, selesai kita nak beramal, dia kita ada satu keazaman nak beramal. Bila kita tahu ilmu ni bagian-bagian kelebihan fadailnya, kita pun langsung beramal. Langsung kita beramal untuk kebaikan diri kita, kita kena ajak pula orang lain. Ya, bermaksud ilmu yang baik, ilmu yang benar, yang Allah redha ni, kita kena share pada ahli keluarga terlebih dahulu, kepada sahabat anda, rakan taulan, dan kepada masyarakat umum yang lain. Ya, sebab ilmu ni dia hendaklah dikongsi, dibahagi-bahagikan. Ya, sesuatu yang baik bila kita sebarkan, kita bila wafat, meninggal, orang yang hidup mengamalkan ilmu yang pernah kita ajar, pernah kita beri, alhamdulillah, kita dapat pahala. Kan dalam hadis riwayat Imam Muslim, bersumberkan daripada Abu Hurairah, "Iza mata ibnu Adam inqata 'amaluh," apabila mati anak Adam, terputus seluruh amalannya. Kita hidup ni bebas. You nak buat baik boleh, you nak buat jahat pun boleh. Ya, hatta dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, Allah kan berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ya. Ila akhiril ayat, yang bermaksud katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan. Barang siapa yang nak beriman, ayo silakan beriman. Siapapun nak kufur juga tak ditegah, tak dilarang. Nah, masa kita hidup ni freedom, bebas. You nak buat baik silakan, tak ada siapa yang suruh. You nak buat jahat pun tak ada siapa yang nak menegah. Tapi kamu kena ingat, kebaikan, keburukan yang kamu lakukan akan ada pembalasan di sisi Allah. Ya, sebab itu dalam surah Al-Qiyamah, juzuk yang ke-29, ayat yang ke-36, Allah memberi peringatan kepada kita. Ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah kamu menganggap, menyangka apa yang kamu buat baik, buruk, zahir, tersembunyi, banyak, sedikit, apa yang kamu buat, apakah ia akan dibiarkan begitu sahaja? Nah, bermaksud tak percuma kita hidup di permukaan bumi Allah. You buat baik, you buat jahat, bersendirian, ada orang yang melihat, besar, kecil, semuanya akan ada pembalasan dari Tuhan. Baik dibalas dengan nikmat, jahat dibalas dengan azab. Ya. Nah, bermaksud masa kita hidup, kita share sesuatu yang baik. Orang mengamalkan kebaikan yang pernah kita ajar bila kita meninggal. Dalam hadis tadi menyebut, yuntafa'u bi. Bila mati anak Adam, terputus seluruh amalnya. Illa min thalathin, melainkan tiga. Pertama, sadaqatun jariyatun. Ini barangkali kita sedia maklum hadis ni. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat, yang masih diamalkan oleh orang yang hidup setelah ia wafat. Masih hidup, dia menjadi guru. Ya, mengajar sesuatu yang baik, yang berfaedah, kebaikan dunia dan akhirat. Dia meninggal, orang pula beramal. Kemudian yang ketiga, waladin salihin yada'ulah. Anak-anak yang salih, yang sentia mendoakan kedua ibu bapanya. Baik, kembali pada ayat tadi, ula'ika yarjuna rahmatullah. Tiga golongan manusia ini, beriman, kemudian orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Ya, mengharap rahmat Allah. Maksudnya, tiga perkara ini akan mendapat rahmat Allah. Kita mengharap setelah kita melakukan kebaikan, bermujahadah nafs, maka pembalasan Allah, Allah akan memberi rahmatnya. Apa maksud rahmat? Kasih sayang daripadanya. Ya, dalam surah Al-Kahf, dalam surah Al-Araf ayat 56.
hampir dekat kepada orang-orang yang baik. Maksudnya rahmat Allah, kasih Allah dekat orang yang mendekatkan diri kepadanya. Kerana hakikatnya kita hidup di dunia ni, kita boleh memilih salah satu di antara dua. Dekat dengan Allah, jauh dengan iblis syaitan. Kalau kita jauh dengan Allah, dekatnya diri kita dengan iblis dan syaitan yang merugikan kehidupan kita dunia, bahkan besok di hari akhirat. Nah, langsung di akhirnya Allah menyebut, Wallahu ghafurur rahim. Dia Allah yang maha pengampun, lagi maha pengasih. Kita sebagai seorang mukmin mukminah, mulut membiasakan diri dengan kebaikan-kebajikan, begitu juga kelakuan perbuatan. Kalau kita tersalah, kita tersilap, segera kita istighfar, segera kita bertobat. Ya, ghafurur rahim, pengampunnya Allah, dan Allah itu sifatnya yang lain pengasih. Allah sangat mengasihi orang-orang yang sentiasa beristighfar, memohon keampunan kepadanya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang banyak bertobat dan orang yang mensucikan dirinya luaran dan juga dalaman. Ya, mudah-mudahan sedikit semuanya apa yang kita sampaikan menambahkan ilmu, keimanan dan ketakwaan. Ya, terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang baik sama-sama kita dapat amalkan, yang tidak baik kita istighfar, ya, memohon keampunan kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.